Pada awal tahun ini, banyak peranti dengan Snapdragon 865 mula dipasarkan di Malaysia dan rata-rata kalau saya tengok ruangan komen di Aman, orang cakap mahalnya harga, mahalnya harga. Saya tak menafikan apa yang anda katakan dan apa yang anda perasan, memang peranti Snapdragon 865 tahun ini amat mahal. Tapi kita sekarang dah berada di bulan Julai dan akhirnya dengan adanya Snapdragon 865 Plus, peranti Snapdragon 865 mula dipasarkan di pasaran Malaysia dengan harga yang lebih mampu milik. Dan salah satu peranti yang mampu milik dipasarkan iaitu di awal bulan ini ialah Realme X50 Pro 5G dan ini adalah ulasan saya untuk Amans untuk peranti mercu daripada Realme ini. Jadi macam biasa saya akan cakap sedikit sebanyak tentang spesifikasi, tapi untuk detailnya anda tengok di skrin sekarang. Baiklah, saya akan sentuh benda yang saya rasakan penting tentang spesifikasi dan saya akan cuba ulas dari segi mula saya cakap benda yang saya suka dan kemudian baru saya komen benda yang saya kurang gemar tentang peranti ini. Okey, kita mulakan dulu dengan skrin dan saya sukakan skrin menggunakan pada peranti ini kerana pertama sekali ia bukan sahaja menggunakan sistem Super AMOLED, ada pengimbas cap jari terbina dalam skrin tapi juga menyokong resolusi 90Hz. Jika anda tengok beberapa ulasan yang saya ada buat sebelum ini, saya banyak komen mengatakan dengan skrin 90Hz dengan skrin 120Hz penggunaan bateri akan menjadi amat tinggi. Dan apa yang saya rasakan menarik ditawarkan oleh Realme pada X50 Pro 5G ialah pertama sekali dipanggil sebagai sistem display yang pintar. Pintar di mana sistem akan mengesan aplikasi mana yang sokong 90Hz, aplikasi mana yang sokong 60Hz dan dia akan berubah mengikut keperluan. Jadi anda tak perlu force untuk skrin sentiasa 90Hz sehingga mengambil bateri dan ia cukup pintar untuk kata, oh kita tengok YouTube sekarang 60Hz sudah mencukupi dan ini akan mengurangkan penggunaan baterinya. Jadi tahniah kepada Realme, sekurang-kurangnya ada satu sistem yang cukup pintar untuk melihat aplikasi mana yang perlu have refresh rate dan yang mana tak perlu. Secondary, saya suka lagi pada skrin ialah pastinya skrin yang rata. Jika sekali lagi, tahun ini saya amat berpegang kepada konsep bahawa tak perlu lagi ada skrin yang melengkung kerana satu, bila tengok video, video distorted, bila tengok pakai viewfinder, sekali lagi ada macam color yang tak sama dan paling penting sekali dengan skrin yang rata, kita sekarang mudah untuk melakukan gesture. Ya, kita dah tahun 2020, Android 10 memang dah ada gesture dan jika anda sedari, jika gunakan peranti dengan skrin melengkung nak lakukan gesture kiri kanan untuk back misalnya, kadang color tak detect. Jadi saya rasa ini mungkin penyebab kenapa kita tengok tahun ini skrin yang lebih rata digunakan kerana senang nak lakukan gesture seperti yang ada pada Android asli. Seterusnya, nombor 2 yang saya suka tentang peranti ini pastinya Snapdragon 865. Jadi 865 sekali lagi ialah pemproses yang terbaik untuk Android sekarang sementara kita tunggu 865 Plus yang akan muncul pada Asus ROG 3 kelak. Jadi dengan penanda aras yang kita lakukan, anda boleh lihat markahnya sekarang di skrin pada ujian AnTuTu dan juga Geekbench 5. Markah nyatakan ini adalah masih lagi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Exynos 990. Kirin 990 dan hanya sedikit saja di bawah pemproses Apple A13 pada waktu video ini dirakam. Tapi saya yakin selepas ini dengan ada 865 Plus, ia akan dipintas dan saya tak langsung pemproses ini akan jadi lebih murah dan lebih affordable. Kita hanya boleh berharap. Ketiga saya suka ialah rekaan. Jika anda tengok sejak 3 tahun kebelakang ini, peranti dengan glass back jadi amat popular dengan bateri tak boleh tanggal. Antara benda yang terawal yang kita sedari ialah permukaan belakang selalunya akan jadi terlampau licin dan kedua memerangkap kotoran dengan mudah. Realme menyelesaikan masalah ini dengan dua cara. Satu ialah kemasan yang lebih husam dan anda boleh lihat ianya tidak memerangkap kotoran dengan mudah kerana anda lihat rekaan dengan warna tak berapa berkilat dan tanpa kerangka, dan kerangka ni sebenarnya disertakan dengan setiap pembelian, tak ada kerangka sekalipun, saya tak rasakan ianya sebagai peranti yang licin. Saya amat mudah menggunakan peranti ini. Dia punya thickness pun, walaupun kalau kita bandingkan dengan banyak peranti lain, ianya agak tebal, tapi saya dengan tangan besar, saya dah boleh biasakan dengan ketebalannya. Dan sekali lagi anda lihat, sebenarnya boleh menghasilkan peranti pada tahun 2020 tanpa bonggol kamera yang besar. Jadi kalau ada pengeluar sana nak tiru, ini adalah rekaan yang bonggol saya rasa masih boleh diterima kerana kalau saya letakkan rata di atas meja, peranti tak terlalu berjongkit-jongkit. Tidak seperti yang kita temui pada iPhone 11, tak macam S20 Ultra dan juga pada P40 Pro Plus yang saya komen bahawa bonggolnya terlalu besar sehingga tak selesa untuk diletakkan pada permukaan meja. Walaupun dipasarkan sebagai sebuah telefon pintar, saya tengok banyak orang kata macam mana kalau dia gunakan sebagai sebuah telefon. Ya,
minta maaf sejak kebelakangan ni hampir tak ada kita orang cakap pasal kemampuan telefon ni. Jadi kena cakap telefon ni ianya menyokong rangkaian 5G. Jadi jika nak tahu memang kat Malaysia masih lagi tak ada rangkaian 5G, macam beberapa telco di Malaysia katakan diorang dah sedia nak roll out tahun ni sebenarnya, cuma masih menantikan spektrum diberikan semula oleh pihak kerajaan Malaysia setelah ditarik beberapa bulan yang lalu. Jadi jika anda macam tak nak invest lebih dan mahu mencuba the best of the best telco, mungkin dalam masa 2021 kelak akan ada 5G dan menggunakan peranti ini akan memastikan anda tak perlu upgrade apabila rangkaian 5G akhirnya ditawarkan di Malaysia. Dalam penggunaan saya gunakan sebuah rangkaian kuning. Saya rasakan kelajuan adalah memuaskan. Panggilan telefon juga clear dan orang yang menerima panggilan saya kata saya punya pun clear, tak ada putus-putus. Jadi dari segi kemampuan telefon ni tak ada masalah dan anda boleh gunakannya sebagai telefon tanpa sebarang masalah yang menyebabkan anda tidak didengari oleh orang yang cuba anda telefon. Satu lagi perkara yang saya lihat yang banyak orang letak juga di dalam komen ialah macam mana pula dengan performance GPS. Yes, GPS sekarang penting, macam saya sendiri pun pergi dan balik kerja gunakan aplikasi Waze ataupun Google Maps. Sekejap cerita saya katakan, proses untuk dia menangkap rangkaian untuk aplikasi mencari lokasi anda boleh dilakukan dalam masa kurang 2 saat. Tidak kira anda lokasi di tengah bandar ke, di atas highway ke, ataupun di antara dua building. Malahan saya rasakan ini antara sistem GPS yang paling cepat menangkap, paling cepat untuk log in, dan saya rasakan tak ada masalah besar yang boleh menyebabkan anda tak boleh guna aplikasi GPS pada peranti ini. Oh ya, dan ini juga adalah sebahagian kecil peranti di pasaran sekarang yang bukan sahaja menyokong GPS, ia sokong GLONASS, ia sokong Baidu, Galileo dan terkini juga menyokong Navig daripada India. Sekali lagi yang penting saya tahu bila ada peranti mercu, anda mahukan prestasi yang mercu. Dan paling penting sekali Snapdragon 65, kita tahu memang power, tapi adakah perbezaan berlaku pada peranti ini atau all Snapdragon 865 adalah build equal? Saya rasa ada sesuatu yang saya kurang gemar pada peranti ini, walaupun dipasarkan dengan sistem penyejukan yang sepatutnya memastikan peranti tak panas. Saya sedari kalau saya main game 2-3 round dan sekitar 30 minit, ia menjadi sedikit panas. Malahan boleh saya katakan sebenarnya adalah lebih panas daripada kebanyakan peranti Snapdragon 865 yang saya gunakan sebelum ini. Cuma mungkin kurang panas dengan Galaxy S20. Galaxy S20 Ultra 5G pada waktu ini masih lagi memegang rekod sebagai peranti yang paling cepat panas. Tapi ini mungkin come as at a close second dan agak mengejutkan kerana beberapa peranti Snapdragon 865 yang saya ulas tahun ini macam Poco F2 Pro, macam Oppo Find X2 Pro, tak ada masalah pemanasan ini walaupun kedua-duanya itu tidak dipasarkan sebagai peranti untuk permua. Peranti ini dipasarkan sebagai peranti untuk permua untuk Realme. Memang kalau tengok dia punya promo, dia cakap ini adalah untuk melakukan berbagai permua pada spesifikasi tinggi. Saya tak nafikan, memang boleh jalankan Quad Mobile, boleh jalankan Asphalt, tak apa masalah. Saya boleh lakukan pada tetapan tinggi. Memang saya tengok frame rate maintain 60 frame per second, tapi dia punya drawback ialah dalam masa 5 ke 10 minit dia akan jadi panas. Dan saya juga menyedari kalau buat image processing macam saya nak edit gambar, ia juga menjadi panas. Jadi saya tak tahu kenapa bagi sebuah peranti yang dipasarkan dengan sistem penyejukan yang sepatutnya mengurangkan masalah ini, ianya lebih panas dari sepatutnya pada hemat saya. Bagaimana pula dengan bateri? Saya tahu bateri pada peranti ini 4200 mAh dan boleh dikategorikan sebagai agak kecil untuk peranti mercu. Jadi dalam situasi yang best case scenario di mana saya gunakan Wi-Fi hampir sepanjang masa, saya mampu mendapatkan SOT sekitar 10 jam dan hayat penggunaan sehingga 25 jam. Apabila saya convert kepada heavy usage mana saya tak gunakan Wi-Fi, saya bergantung sepenuhnya pada LTE, saya gunakan sebagai GPS dan banyak melakukan tambatan Bluetooth, SOT-nya turun hanya sekitar 6 jam dan hayat penggunaan pula sekitar 16 ke 17 jam. Harus saya katakan dalam kesemua ujian yang saya lakukan ini, saya menetapkan display tadi kepada automatic di mana ia memilih untuk 60 atau 90 Hz, dan saya yakin kalau saya pilih untuk fast 60 Hz sahaja, SOT ini akan tambah baik. Tapi pada waktu ini dari segi kemampuan ketahanan bateri, saya rasakan juara masih lagi dipegang oleh Poco F2 Pro yang mampu bertahan sehingga 13 jam SOT. Walaupun bateri habis sekalipun, anda tak perlu risau kerana ini adalah antara peranti dengan sistem pengecasan terpantas 65 watt dan secara puratanya saya dapat mengecas daripada sifar ke 100 dalam masa hanya 45 minit. Jadi bagi mereka yang tak suka tunggu lama untuk mengecas, inilah peranti untuk anda dan seperti biasa pengecasan menerusi port USB Type-C.
Kita tiba kepada prestasi kamera dan ini mungkin antara kelemahan nyata yang ada pada X50 Pro 5G. Walaupun dilengkapi lensa 64-12-82, 64 dengan lensa sudut lebar, 12 untuk ultra sudut lebar, 8 untuk telefoto dan 2 untuk kedalaman, prestasi kameranya saya rasakan tidak memuaskan bagi sebuah perhati mercu. Saya katakan begini kerana gambar yang dihasilkan kurang tajam dan dalam situasi di mana pencahayaan kurang baik, gambar yang diambil adalah amat soft dan penghasilan warna semula yang sedikit mengecewakan. Dalam best case scenario sekalipun, dengan cahaya yang banyak, dengan exposure yang mencukupi, saya dapati gambar tidak setajam dengan apa yang saya boleh nikmati pada S20 Ultra misalnya ataupun P40 Pro Plus. Dan sedikit lagi mengecewakan, kalau saya nak bandingkan dengan sebuah lagi peranti yang ada di pasaran iaitu Poco F2 Pro, saya rasa Poco F2 Pro walaupun harganya lebih mampu milik dengan kemampuan kamera yang boleh dikatakan on paper tak menakjubkan, sebenarnya X50 Pro adalah rendah pada itu. Jadi saya rasakan jika anda mahukan sebuah peranti mercu dengan kemampuan kamera yang baik, ini bukan untuk anda. Dan satu lagi yang saya sedari ialah ianya tak ada sistem mekanisme periscope untuk zoom. Anda boleh lihatnya sebagai negatif atau positif. Saya tahu banyak orang di luar sana merasakan kalau ada peranti mercu kena ada periscope kerana anda nak X50 zoom, X20 zoom. Tapi peranti ini hanya boleh sokong sehingga 2x optical dan 20x digital saja. Anda harus tahu. Dan anda boleh lihat sampel-sampelnya seperti yang ada di skrin sekarang. Jadi adakah berbaloi dengan harga RM2,999 mungkin on paper nampak macam mahal. Tapi anda harus bandingkannya dengan peranti 865 lain di pasaran yang harga lebih RM3,000 dan ada yang melangkaui RM4,000. Saya rasakan masih lagi berbaloi kerana bukan sahaja ianya sebuah peranti yang kelihatan amat cantik, tak memberangkap kotoran dengan mudah, hayat bateri yang amat memuaskan, sistem pengecasan ultra pantas dan paling penting sekali boleh menjalankan pelbagai permua berspesifikasi tinggi dengan baik. Cuma ada beberapa benda yang saya rasakan negatif yang anda perlu tahu. Pertama sekali, kemampuan kameranya mungkin tak sebaik peranti mercu yang lain. Tak ada IP rating, tak ada Bicu Audio dan oh ya, saya lupa cakap tadi. Walaupun skrinnya melepasi HDR10, tapi jika anda tengok Netflix, tak boleh sokong Netflix dengan HDR pada waktu ini. Tapi bagi mereka yang sukakan antara muka yang nampak simple, hampir kelihatan seperti Android asli, saya rekomen untuk anda. Dan sebenarnya RM299 ialah harga yang kita, kalau kita sekarang hidup dalam norma baharu pasca COVID, kita sekarang akan hidup dengan norma baharu. Harga peranti mercu bawah RM2,000 saya rasa sekarang sudah hampir pupus. Dan sukar untuk dapat spesifikasi seperti ini pada harga yang anda nikmati 2 tahun yang lalu. Baik, ini sahaja ulasan saya untuk hari ini. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe dan komen. Temui anda di segmen seterusnya. Saya Fiz Harudin. Bye-bye.